ala kulli hal wa na'udhu billah min hali ahlin nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa tuba'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'ih amma ba'du. Para jemaah sekalian dan segenap muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah di sore hari ini kita semua bisa berkumpul kembali dalam majelis yang agung, yang tentunya ini adalah izin Allah dengan kekuasaannya dan kehendaknya kita bisa berkumpul, walaupun ada ikhtiar kita. Tapi tetap ikhtiar kita, kehendak kita, jika tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang jadi tetap kehendak Allah. Dan ikhtiar kita pun juga diciptakan oleh Allah. Geraknya hati kita ingin beriman, ingin mencari ilmu, ingin beribadah, semuanya kehendak Allah. Dan ini semua diciptakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dikaruniai keimanan dan keislaman, dan kita juga punya kewajiban, perintah dari Allah untuk membangun keimanan ini sampai sempurna, untuk membangun keislaman sampai sempurna, sampai kepada pembangunan ihsan. Ya, ini ihsan itu adalah membangun sifat-sifat dan akhlak yang terpuji di dalam jiwa, dan membersihkan jiwa ini dari segenap sifat-sifat yang tercela. Ihsan adalah membangun adab, tata krama, sopan santun, khususnya dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Tidak sembarang dalam sholat, tidak sembrono dalam saum, kan? Dan juga tidak seenaknya ketika kita beribadah. Bahkan ihsan itu dalam segala situasi kondisi, dalam segala gerak gerik, selama hati kita ingat, maka di dalam ajaran ihsan setelah iman dan Islam, dalam ajaran ihsan, hati kita harus terus mengingat Allah. Hati kita harus terus bergantung kepada Allah. Hati kita harus terus merindukan Allah. Hati kita harus terus mengagungkan Allah, mencintai Allah. Hati kita harus terus merasa butuh, merasa perlu kepada Allah. Kita merasa fakir, tidak bisa apa-apa tanpa pertolongannya, tidak punya apa-apa tanpa pemberiannya, tidak tahu apa-apa tanpa ajarannya, tanpa ilhamnya, tanpa arahan-arahannya, tanpa petunjuknya. Dan hati kita harus punya harapan yang besar kepada kasih sayangnya. Namun juga hati kita harus memiliki rasa takut olehnya,
takut oleh Allah. Ini maknanya luas. Di antara makna takut oleh Allah adalah takut bahwa iman yang sudah Allah berikan ini dicabut. A'udzubillah min dzalik. Islam yang sudah Allah anugerahkan ini dicabut. Ihsan yang sudah Allah anugerahkan ini dicabut. Ini rasa takut yang harus tertanam terus. Karena bagi Allah kuasa saja. Allah punya hak prerogatif semuanya, dan atas kehendaknya, atas kekuasaannya. Tidak sedikit orang yang dicabut imannya, yang dicabut Islamnya, hanya sejengkal lagi dia mau mati, sejengkal lagi dia mau masuk surga, dicabut imannya, dicabut Islamnya. Dan juga takut walaupun tidak dicabut seluruhnya, tapi dicabut sebahagian daripada derajat keimanannya, derajat keislamannya, derajat keihsanannya. Tidak sedikit, bahkan kita mungkin kalau kita menyadari, kita sering merasakan kadang-kadang kita melakukan kesalahan atau ada cacat di dalam akhlak kita. Tidak semua cacat. Umpamanya kita berdusta, padahal sifat-sifat yang lain masih bagus-bagus saja. Umpamanya jalir janji, padahal sifat-sifat yang lain, akhlak yang lain masih normal. Nah, itu karena apa? Karena dicabut sebahagian. Ini harus ditakuti oleh hati kita. Ya Allah, sering berdoa kita, harus sering berdoa, sering menangis kepada Allah. Ya Allah, iman, Islam, ihsan yang telah Engkau anugerahkan, semoga Engkau sempurnakan. Jangan Engkau cabut dan jangan Engkau kurangi kadarnya sedikit pun. Jagalah iman kami, Islam kami, ihsan kami, dan iman, Islam, ihsannya semua hamba-hambamu yang telah Kau anugerahi itu semua. Dan berikan pula iman ini kepada siapapun makhlukmu yang belum mendapatkan anugerah iman ini. Karena Engkau Maha Kuasa. Nah, doa ini terus harus dipanjatkan kepada Allah. Contoh, terkadang di dalam sebagian ibadah kita normal, bagus. Tapi dalam sebagiannya lagi kadang lemah. Dan karena apa? Karena dicabut sebagian oleh Allah. Ini harus ditakuti. Kadang terjadi berani meninggalkan mencari ilmu yang wajib. Sholat masih dilakukan, saum jalan biasa. Bahkan hal-hal yang sunnah kadang-kadang lebih gencar ketimbang pelaksanaan yang wajibnya, yang seharusnya yang wajibnya. Ini yang harus diseriuskan dulu sebelum memperbanyak sunnah. Tapi terkadang dalam hidup kita suka terbalik, ya? Memperbanyak baca Quran, baca Qurannya sendiri sunnah, kan? Qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib, duha, tahajud, sunnah, kan? Sodakoh juga sunnah, kan? Contohnya ini. Lalu banyak kita hadir di majelis zikir, khusus zikir, kan? Majelis zikir, majelis sholawat, kan? Tahlil, nah ini sunnah. Nah, salah satu contoh. Tapi ketika kita menyikapi perintah Allah yang wajib, malah sering terjadi apa? Sering terjadi kelalaian.
dan salah, dan sering mengurangi nilai-nilai pelaksanaan yang wajib ini. Padahal ini sudah wajib. Contoh, sholat fardu di akhir-akhir tanpa umpamanya ada udzur yang dibolehkan oleh syarak, kan? Ini mah hanya sifat malas saja, atau karena ada acara-acara yang sebetulnya acara-acara itu la wajib wala sunnah, tidak wajib tidak sunnah, hanya kesenangan hawa nafsu saja, nonton film itu film ini dan sebagainya. Nah akhirnya sholatnya dia terbengkalai. Begitu pula dalam mencari ilmu, lalu dalam sholatnya saja sengaja dipretelin wudunya saja, kan? Wudunya tidak sempurna, kan? Dipretelin dengan cepat dan sebagainya, sehingga sunnah-sunnahnya digosok-gosoknya. Ini kan untuk pelaksanaan yang hubungannya dengan wajib. Beda dengan pelaksanaan sunnah yang terpisah. Ada sunnah yang terpisah, ada sunnah yang nempel dalam wajib. Ya? Wudu ini kan syarat ya, sahnya sholat. Maka wajib bagi siapapun yang mau sholat, wudu dulu. Nanti wudu juga, ini yang wajib ini ada rukunnya, ada sunnah wudu. Ya? Ini kan nempel dengan wajib. Kan? Kalau sholat sunnah berarti itu mah sunnah yang terpisah. Gitu kan? Lalu dalam sholat wajib juga ada sunnahnya, ya? Baca surat-suratnya sunnah. Lalu tasbih-tasbihnya, gitu kan? Ada yang banyak yang sunnah. Nah, lalu dikurangi, ya? Sholatnya dipercepat tanpa udzur, dikurangi. Kalau ada udzur, apa diantara udzur yang dibolehkan? Mempercepat dalam ibadah dan mengurangi sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan yang fardu yang di sana ada sunnahnya, kan? Dikurangi sebagian sunnahnya, umpamanya sholatnya dipercepat dan sebagainya. Ini ada yang dibolehkan. Di antara udzurnya apa? Di antara udzurnya adalah ketika mau melakukan lagi kewajiban-kewajiban yang lain atau sunnah-sunnah yang lain. Maka sunnah-sunnah yang ada dalam wajib, contoh dalam sholat wajib, dikurangin sebagian, ya. Biasanya saya baca suratnya umpamanya panjang-panjang, sekarang disedikitkan baca suratnya. Biasanya saya dalam tasbihnya subhanarabbiyal'alau bihamdi ada 11, gitu kan? Saya kurangi jadi 3, bahkan dikurangi jadi 1, subhanarabbiyal'alau bihamdi subhanarabbiyal'azimi wa bihamdi, hanya gitu umpamanya. Nah, namun dipercepat ini ada apa? Saya punya garapan setelah ini yang waktunya ini tidak akan cukup, ya, kecuali sholat saya ini dipercepat, baru itu boleh. Termasuk mempercepat membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Ada yang agak lama dari setiap bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, contoh. Dipercepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bahkan digabungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Nah, ini dipercepat ini apa yang menjadi sebab? Yang menjadi sebab karena sempitnya waktu dan banyaknya kegiatan-kegiatan yang diwajibkan atau yang disunnahkan, kan? Atau yang disunnahkan yang harus digarap dalam hari-hari saya, siang saya ini, malam saya ini, sampai waktunya istirahat saya, itu boleh dipercepat seperti itu, ya. Tapi kalau ternyata tidak ada udzur, lalu sengaja dipretelin sunnah-sunnahnya, subhanarabbiyal'alanya 1 kali sunnah lima, mau apa kamu? Ya pokoknya saya mau cepat beres. Nah ini namanya taksir.
dalam istilah bahasa agama. Apa taksir itu? Cek orang Sundama lalawora. Kalau menurut bahasa Indonesia ceroboh. Ini ceroboh, sudah hilang tata krama kepada Allah. Dan apakah kita tidak rindu kepada Allah? Bukankah sholat kita ini bermunajat kepada Allah yang menciptakan kita? Apakah kita tidak membutuhkan Allah? Apakah kita tidak membutuhkan pertolongannya, ridhonya, kasih sayang? Apakah kita tidak mau dikabulkan segala doa-doa kita yang ada dalam sholat itu oleh Allah? Bukankah segala keinginan dunia dan akhirat kita, doanya sudah Allah simpan dalam sholat kita ketika kita munajat kepada Allah dalam sholat? Nah, apakah kita tidak kangen kepada Zat yang menciptakan kita? Apakah kita tidak merasa nyaman ketika kita berhubungan dengannya, mengingatnya, kan? Curhat kepadanya. Sholat itu adalah curhat. Nah, ini harus difikirkan oleh kita. Sholat itu apa? Sholat itu bukan melakukan sesuatu yang kita lakukan tanpa ada hubungan dengan Allah. Bukan. Sholat itu bukan apa yang kita lakukan hanya hubungan kita dengan kita, antara imam dengan makmum. Lah, tidak. Sholat itu bukan merupakan kebiasaan adat istiadat yang dibiasakan dalam kehidupan umat Islam sehari semalam 5 kali, pokoknya asal melakukan itu, kan? Artinya melakukan adat kebiasaan umat Islam. Tidak. Ini pengabdian yang serius kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, jadi kecerobohan-kecerobohan dalam melaksanakan yang wajib kadang kita lakukan, tapi dalam ibadah yang lain kadang mantap ibadah kita itu. Itu artinya apa? Ada kesempurnaan yang dicabut oleh Allah. Ini harus takut. Harus kita takut. Ini makna takut oleh Allah. Lalu makna takut oleh Allah juga takut oleh apa? Ya, takut dicabut cintanya Allah, ridho Allah. Takut dicabut kasih sayang Allah yang Allah curahkan kepada kita dari awal sampai saat ini. Nah, juga takut dijauhkan oleh Allah dari Allah. Takut diusir dari area kekasih-kekasih Allah. Takut diusir dari area cintanya Allah, sayangnya Allah, ridhonya Allah. Takut apa lagi? Ya, takut segala dosa-dosa yang sudah saya perbuat, ya, lalu tidak diampuni oleh Allah. Takut semua amal yang sudah saya perbuat, takut juga tidak diterima oleh Allah. Ini arti takut. Kalau dosa saya sekecil apapun tidak diampuni oleh Allah, berarti mau tidak mau saya harus disiksa. Sekecil apapun tidak bisa diremehkan. Mungkin kita bisa meremehkan, ah ini dosa kecil, ah cuma segitu kok. Ya, menurut kita lahiriahnya kecil, tapi kalau Allah tidak mengampuni, tidak ada kecil. Kalau Allah tidak mengampuni, artinya besar. Sekecil apapun dosa, gitu kan? Dalam tingkatan dosa ada tingkatannya, dosa yang paling besar, dosa yang besar, dosa yang kecil. Ada tingkat, ya, ada tingkatannya. Namun, itu tingkatan itu bukan nisbat kepada Allah tidak mengampuni. Kalau nisbat kepada Allah tidak akan mengampuni, maka tidak ada dosa yang kecil. Karena kita harus berhadapan dengan apa? Dengan siksa Allah mau tidak mau. Apakah tidak takut oleh siksa Allah? Nah, itu arti takut. Itu arti takut, ya. Belum lagi tentunya kita manusia biasa, ya, dimana kita punya rasa apa, cinta kepada kenikmatan dunia, keinginan, kesenangan dan sebagainya, kan? Kalau hati kita punya rasa apa, cinta kepada urusan dunia,
pasti kita juga akan takut dicabut, rezeki kita dicabut, usaha kita ambruk, ya kan? Walaupun iman tidak dicabut, ya kan? Tapi apakah kita tidak takut kesehatan ini dicabut, kekuatan ini dicabut? Apakah kita tidak takut juga tempat ini di apa rezeki ini dicabut, walaupun iman tidak dicabut? Ya, kita semuanya ya, adalah orang-orang yang kita harus menyadari bahwa kita menyenangi nikmat yang Allah wujudkan di muka bumi ini, menyenangi kehidupan, menyenangi kesehatan, menyenangi kekuatan, menyenangi kecerdasan, menyenangi nikmat makanan, minuman dan sebagainya. Tentunya kita juga tidak ingin ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dan rasa takut ini harus selalu hadir dalam hati. Itulah ihsan, ya. Itulah ihsan. Rasa takut ini harus selalu hadir dalam hati. Wabil khusus takut dicabutnya tadi iman, Islam dan ihsan. Dan nikmat pun kan yang ada yang pantas ditakuti apa oleh kita, apa yang ditakuti jika dicabut oleh Allah. Dari warna-warni nikmat adalah setiap nikmat, setiap rizki yang nikmat tersebut dijadikan wasilah oleh Allah. Dan sekali lagi, yang nikmat dan rizki tersebut dijadikan wasilah oleh Allah, kan? Di dalam membangun ketakwaan kita kepada Allah, dan di dalam membentengi diri, kan? Dan menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah. Ketika kita mendapatkan rizki, nikmat apa saja, sehat, kuat, cerdas, ilmu umum, jabatan dunia dan sebagainya, dan perusahaan, perekonomian, jikalau ini semua ternyata jadi wasilah di dalam membangun ketakwaan, di dalam menjaga kita semua dari kemaksiatan dan kemunkaran, ini harus ditakuti oleh kita, kan? Ingat, dari dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini. Karena artinya kalau wasilah ini dicabut oleh Allah, akan terbawa nanti imannya bisa jadi goncang, ketakwaannya bisa jadi hilang. Gitu kan? Contoh, tidak sedikit orang yang bisa hadir dalam majelis ilmu dikarenakan Allah memberikan wasilahnya sehat. Wasilahnya dia punya rizki, punya kendaraan, punya buat ongkos. Ketika sehatnya dicabut atau ketika motornya dijual dan sebagainya, dia berhenti ngajinya. Tuh kan? Paham tidak? Nah, ini harus ditakuti. Ya Allah, segala nikmat yang kau berikan, jadikanlah itu semua sebagai wasilah, kan? Dan fasilitas sarana prasarana di dalam, kan? Penjagaan dan penyempurnaan keimanan, keislaman, keihsanan kami, kan? Dalam penjagaan dan kesempurnaan ketakwaan kami kepada Engkau, dan dalam penjagaan diri kami dari melakukan segala hal yang tidak kau ridhai. Karena kalau ini fasilitasnya dicabut, kan, goyang kita. Tidak sedikit orang yang berani meninggalkan sholat, membuka kerudung. Gara-gara apa? Kan? Gara-gara dicabut wasilahnya. Kan? Gara-gara dicabut wasilahnya oleh Allah. Allah, Allah. Ketika lagi dia banyak duit, perusahaan lancar, rajin ngaji dan sebagainya. Ketika perusahaannya down, ya, gak ada dalam pengajian. Gak ada. Dan kita harus takut dengan rizki yang rizki ini malah ditakdirkan oleh Allah jadi penghilang dan penurun, ya, perusak iman Islam kita. Karena berapa banyak orang
yang lagi miskin dia rajin ibadah, ketika jadi kaya malah berhenti ibadahnya, gak ada di pengajian, kan? Sebelum jadi pejabat dia dekat dengan ulama, meminta nasihat kepada ulama, rajin ngaji dari ulama. Begitu jadi pejabat, jauh dari ulama. Ini artinya dikasih rizki oleh Allah, namun ternyata rizki tersebut menjadi sebab hilangnya atau mengurangnya nilai iman Islam ihsan ini. Tidak sedikit orang ketika dia jadi miskin, dia soleh-soleh saja. Ketika dia dijadikan orang kaya, malah dia bikin diskotik yang di dalamnya banyak maksiat, bikin tempat-tempat judi. Padahal sebelum kaya dia tidak pernah terpikir dia menjadi orang yang bisa membuat tempat-tempat perjudian. Ketika dikasih rezeki oleh Allah, malah dia menjadi orang yang maksiat kepada Allah dan membawa yang lain untuk bermaksiat kepada Allah. Ini harus ditakuti oleh kita. Ini makna takut, ya. Ini makna takut. Jadi ihsan itu adalah membentuk sifat-sifat akhlak dan peradaban di dalam jiwa kita, ya, dalam berhubungan dengan Allah, lalu dalam berhubungan dengan Rasulullah selap dan berhubungan dengan para kekasih Allah. Bahkan ihsan ini ketika berhubungan dengan semua makhluk Allah. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya dan orang-orang yang kita sayangi, dan kepada semua muslimin muslimat menganugerahkan keimanan yang sempurna, sampai keislaman yang sempurna, sampai kepada martabat ihsan yang sempurna. Dijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisri asrarul Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan, semoga manfaat bagi Buya sendiri dan bagi semuanya dan menjadi keberkahan bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.